Halo, selamat hadir bersama Yulis channelnya. Kita goreng ayam, goreng tanpa tulang atau filet, juga kita pendamping mie goreng sawi hijau. Juga kita tampilkan bahan-bahan sebagai berikut ini. Ada sawi hijau, ada pangpre, dan ini bahan mie gorengnya untuk kita tampilkan di siang hari ini. Selamat menonton teman. Kita tampilkan masak-masak, makan-makan mie goreng bersama ayam goreng tanpa tulang. Halo, selamat datang bersama Yulis channelnya. Kita goreng ayam, goreng tanpa tulang atau filet. Juga kita pendamping mie goreng sawi hijau. Juga kita tambahkan bahan-bahan sebagai berikut ini. Bahan-bahannya lombok kecil ini, ada bawang putih, bawang merah, kita ada bawang pre, dan ini sudah dirajang, ini bawang putih, bawang merahnya. Juga ada mie calon digoreng, ini mie rebus, ini ayam goreng tanpa tulang yang sudah digoreng. Ini hasilnya begini, ayam goreng tanpa tulang. Aduh, pendampingnya mie goreng ayam, ini mie goreng ayam sawi hijau. Bahan-bahannya kita tampilkan di sini. Ini ada cabai merah, cabai kecil, ini ada juga bawang putih, bawang merah. Ini hasil dari ayam goreng tanpa tulang. Selamat menonton teman, terima kasih like, comment, subscribe nya kita masak-masak, makan-makan sama. Kita buat mie goreng, bawang putih, bawang pre, dan bawang merah di kongso ini. Kita tampilkan di siang hari ini untuk masak mie goreng. Baru kita tampilkan ini dari bawang putih, bawang pre, kita kongso sampai harum ini. Kita masukkan telur orak-arik ini, telur dadar orak-arik ini. Jadi masukkan telur dan kita kongso juga. Baru kita tampilkan air sedikit untuk wanginya keluar ini. Baru sawi hijau kita masukkan. Kita tunggu sebentar sampai sawinya menyatu dengan bumbu tadi, bawang pre dan bawang putih sama telur orak-arik. Kita tunggu sampai jadi satu. Lalu teman, kita masak-masak dengan mie goreng. Ini telur orak-arik sama layu ini, sawi hijaunya. Kita baru masukkan kaldu ayam. Kita masukkan kaldu ayam dengan potongan ayam-ayam. Ini bumbu merica, bumbu lada. Kita tampilkan kaldu ayam. Lalu kita masukkan ayam-ayam yang kita sediakan untuk rasa ini. Mie goreng ayam. Baru kita tunggu sebentar, kita kongso mie dengan kecapnya yang cukup lumayan enak ini. Kita kasih garam dan juga ada garam juga. Baru kita masukkan mie goreng, mie setelah ini kita rasakan kurang gula atau kurang garam. Baru kita tampilkan dengan mie gorengnya, mie yang sudah kita rebus ini. Kita kasih garam sedikit dan kita tampilkan dengan mie yang kita rebus nanti. Ini baru kita masukkan mie.
dengan mie gorengnya. Nah, kita rasakan lagi. Halo teman, bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Masak-masak, makan-makan. Sekarang masak mie goreng ya. Baru kita masukkan mie-nya, direbus ini. Kita masukkan jadi satu dengan sawi dan bawang putih, bawang putih sama bawang merah. Juga ada telur rakarik ini, sama kaldu ayam sama ayam, mie goreng ayam ini lumayan enak, sama sawi hijaunya sudah sedikit layu. Selamat menonton teman. Kita tampilkan makan-makan, masak-masak ya, mie goreng ayam sama sawi putih. Selamat menonton bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kita masak-masak, makan-makan bersama. Kita buat hasil masak-masak mie goreng bersama ayam fillet, ayam tanpa kulang, mie ayam goreng tanpa tulang. Ini hasilnya mie goreng sawi hijau dan ada ayam, kaldu ayam bersama ayamnya. Juga kita tambahkan telur rakarik tadi. Kita santap sama ini. Enak sekali ini. Mie goreng sawi hijau bersama mie ayam, mie goreng ayam. Cukup banyak enak teman, bersama Yuli channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Hasil masak-masak mie goreng bersama ayam fillet, ayam tanpa kulang, mie ayam goreng tanpa tulang. Ini hasilnya mie goreng sawi hijau dan ada ayam dan ayam fillet, mie ayam goreng tanpa tulang. Juga kita tampilkan bersama mie goreng ayam, ada sawi hijau sama telur rakarik ini. Kita tampilkan juga ini ayam goreng tanpa tulang. Cukup lumayan enak teman. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya.